Hai teman-teman, assalamualaikum. Aku udah lama banget gak bikin kue atau perkekan. Nah, tiba-tiba gak tahu kenapa hari ini tuh pengen banget bikin brownies koko coklat yang satu ini. Brownies ini tuh rasanya enak banget, lembut dan juga super nyoklat. Aku jamin resepnya anti gagal. Teman-teman harus banget ikutin videonya sampai akhir ya. Yuk langsung ke cara pembuatannya. Panaskan air sampai mendidih di dalam wadah yang tahan panas. Masukkan 70 gram di sisi. Tuangkan 120 ml minyak sayur. Nah, ini kita aduk-aduk sampai keduanya larut. Kalau udah larut atau mencair seperti ini, kemudian sisihkan, tunggu sampai hangat-hangat kuku. Sekarang siapkan bahan kering, masukkan tepung terigu 90 gram, masukkan 30 gram coklat bubuk, terus tambahkan setengah sendok teh baking powder, 1/4 sendok teh garam, dan tinggal diaduk rata. Kalau bahan keringnya udah tercampur rata seperti ini, bisa disisihkan terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, sekarang lanjut, siapkan wadah, masukkan 4 butir telur, pastiin kalau telurnya suhu ruang. Terus tambahkan gula pasir 150 gram, 1 sendok TSP, boleh ganti ovalet atau TBM. Kemudian tambahkan sekitar 1 sendok teh vanili cair, mau pakai vanili bubuk boleh banget ya. Sekarang kita mixer sampai mengembang, kental dan juga putih berjejak. Nah, untuk mixernya atau speednya gunakan kecepatannya bertahap ya. Kecepatan kecil dulu, terus lanjut kalau udah rata menggunakan kecepatan yang paling tinggi. Nah, biasanya di mixer 8-10 menit tergantung mixer masing-masing. Kalau udah putih berjejak, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Sekarang tinggal kita masukkan campuran bahan kering tadi yang udah kita buat. Tapi untuk bahan kering dimasukkan bertahap ya. Sebelum dinyalakan, kita aduk-aduk dulu biar bahan keringnya tuh tidak berhamburan. Baru setelah itu nyalakan lagi mixer dengan kecepatan yang paling rendah. Mixernya asal sebentar aja. Terus tinggal kita masukkan semua sisa bahan kering tadi. Nah, sekarang tinggal tuangkan lelehan coklat dan minyak yang udah dibuat. Pastiin kalau udah nggak panas ya. Setelah itu lanjut, kita mixer kembali dengan kecepatan yang paling rendah. Mixernya juga asal aja ya teman-teman, asal rata aja. Nah, kalau udah seperti ini, sekarang matikan mixer. Kemudian rapikan menggunakan spatula bagian pinggir-pinggir dan kita aduk balik sampai benar-benar rata dan untuk memastikan bahwa tidak ada lagi yang mengendap di bawah. Kalau udah seperti ini, timbang kurang lebih 100 gram adonan. Nah, untuk 100 gram adonan ini yang bagian tengah ya, yang kecil kayak gini. Terus sisanya bagi adonan menjadi dua bagian sama rata. Nah, ini ada yang di bagian belakang. Untuk yang 100 gram adonan udah ditimbang, tambahkan dengan 2 bungkus kental manis coklat. Ini bakalan kita pakai sebagai bagian tengah ya, atau lapisan yang kedua. Terus tinggal aduk sampai tercampur rata. Nah, sampai hasilnya seperti ini. Sekarang siapkan loyang bagian bawah, kita lasi dengan kertas roti. Dan bagian pinggir nggak perlu diolesi pakai apapun ya. Sekarang lanjut aja, tinggal kita tuangkan adonan semuanya. Dan sekarang tinggal diratakan. Ini aku ratakan pakai tusukan sate seperti ini ya teman-teman. Kita tuangkan dulu lapisan yang pertama. Terus hentakkan loyang beberapa kali untuk mengeluarkan udara yang terperangkap di dalam adonan. Siapkan kukusan yang udah panas.
Dan kita tuangkan loyang yang udah berisi adonan, kukus kurang lebih selama 10 menit. Kalau udah 10 menit kemudian buka, kita tunggu sebentar uap panasnya berkurang. Setelah itu tuangkan lapisan tengah ya, atau lapisan yang udah dicampur dengan kental manis. Jangan lupa sambil diratakan. Kalau udah, sekarang kita tutup dan kukus lagi selama kurang lebih 10 menit. Setelah 10 menit dikukus, kemudian buka. Dan kita tuangkan lapisan yang terakhir atau yang ketiga. Pastiin sebelum dituangkan, tunggu dulu sampai uap panasnya berkurang ya. Nah, tinggal diratakan kembali. Buat yang terakhir, kita kukus kurang lebih selama 20 menit atau hingga matang. Nah, kurang lebih 20 menit udah kukus, jangan lupa tes kematangan dulu. Dengan cara dites tusuk seperti ini, kalau nggak ada yang menempel, ini tandanya udah matang ya. Terus kalau udah, keluarkan dari kukusan dan bagian pinggir bisa kita sisir dulu biar lebih gampang buat dikeluarkan. Nah, sekarang tinggal langsung aja kita keluarkan dari loyang atau cetakan. Bagian bawah atau pelapis tadi yang kita pakein kertas roti, jangan lupa dibuka. Kalau udah seperti ini, tinggal dibalik lagi. Dan tunggu sampai betul-betul dingin ya. Kalau udah dingin, tinggal teman-teman potong sesuai selera. Nah, ini dia teman-teman hasilnya. Maaf banget video pas lagi motongnya tuh nggak ada. Ini udah aku potong-potong, hasilnya cantik banget, bagian tengahnya tuh terlihat ya. Nah, ada flatnya seperti ini. Kalau kelihatan kayak gitu tandanya browniesnya berhasil. Ini tuh lembut, empuk, enak banget. Wangi dan juga rasanya tuh super nyoklat, candu banget kalau udah makan satu potong kue ini. Kalau teman-teman lagi nyari ide jualan cake, ini bisa banget ya, coba yang brownies kukus yang satu ini. Nah, itu dia resep kali ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, share dan juga subscribe. Kita ketemu lagi di resep-resep berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.